guys, balik lagi di Roblox Mining Simulator. Sebelum masuk ke game, pastikan kalian like dulu video ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya, diklik loncengnya biar selalu menjadi orang pertama dalam video tutorial dari gue cepet banget kalau ngomong, kenapa ya? Ini karakter gue, guys. Oh ya, main Roblox silahkan add gue IG0Y karena nickname gue IG udah dipake, GOY udah dipake, GOGOY udah dipake. Jadi nickname gue agak alay, IG0Y. Mau gak mau. Ya, ini karakter kita, guys. Video kemarin udah sangat amat wow dan dia sekarang mau kita lihat ke inventory kita. Inventory kita tuh ada legendary head, legendary head, legendary head. Kita mau coba epic head crate. Lihat kita mau dapat apa nih? Purple ice crown. Siap. Buka lagi. Kita buka dulu, guys, ya. Sebelum masuk, kita buka-buka dulu. Dapat headset gaming, guys, ya. Kita miner sekaligus gamer gitu loh. Dapat headset gaming, siap. Oke. Kita buka. Wow. Dapat headset pink, coy. Bayangkan kita jadi gamer pink gitu kan. Oke, yaudah kita buka sedikit-sedikit aja, guys. Dan gue masih belum begitu mengerti, guys, karena kemarin ada yang komen kalau biasanya ininya ambillah yang tergantung dari ininya nih. Main speed kali 2, tapi banyak yang bilang ini karakter gue untuk awal-awal udah sangat-sangat membantu, guys. Halo, main Igoy. Halo. Gak ada yang tahu kita lagi, guys. Ya, jadi banyak yang bilang untuk awal-awal ini karakter gue udah sangat amat cukup. Jadi, oh ini granat. Oke, kita mau coba mainin dulu, guys. Semoga gak ada yang ganggu kita. Kita langsung mainin di sini. Oke, kita agak kabur dari mereka, guys, biar nggak diisengin, guys. Oke, kita masuk dulu ke sini, baru kita ke bawah lagi. Oh, oke, kita ke bawah, guys. Siap. Ini gue masih pakai yang biasa, guys, ya. Masih pakai karakter yang senjata yang biasa. Karena gue masih ngumpulin duit, coy, ngumpulin duit. Karena belum kaya-kaya banget kita, guys. Duit kan masih 600.000. Gue mau kumpulin sampai 55 miliar triliun juta. Oke, kita udah di kedalaman 140-142. Katanya sampai kedalaman 1000 itu gue dapat achievement, guys, banyak yang komen. Apakah kita bisa di hari ini mendapatkan achievement di 1000 blocks? Ya nggak bisa sih. Oke, kita harus balik, guys. Udah, oke, kita langsung sell. Kita balik, kita mendapat 300.000 sekali main ini, kita dapat 300.000. Kayaknya kita harus beli senjata yang lebih wow lagi atau tas yang lebih gede lagi, guys. Kita coba set. Kita beli backpack. Backpack kita cuma 25.000, kita coba pakai 1.200.000, guys, bayangkan. Ini terlalu mahal. Kita harus jual-jual punya kita dulu. Kita jualnya. Oh, jualnya bukan gitu. Jualnya kita ke inventory. Kan kita ada banyak headset tuh kita jual. Ini kan ada 2. Sebenarnya enggak perlu 2, guys. Cukup 1 aja, guys, sebenarnya. Kita jangan deh, ya. Kita jual yang ini dulu nih. Kita sell. Yes. Jadi kita jual-jualin dulu buat beli tas yang agak gede, karena menurut gue lebih penting tas gede daripada senjata bagus. Kenapa begitu? Karena biar kita tuh lama di bawahnya, guys, ya. Jadi menurut gue itu lebih penting daripada kita senjatanya bagus. Cuma gak bisa banyak itu bawahnya, guys. Ini yang gue suka ternyata Interstellar. Tapi jelek, banyak yang bilang jelek. Cuma gue suka aja bentuknya gitu. Tapi lebih bagus punya gue sekarang yang gue pakai. Dan mereka semua sekarang udah pada online, udah pada ngumpul ini seperti biasa. Kayaknya gue akan diisengin lagi mining. Kita kabur dulu, guys, ya. Karena kalau miningnya dirusuhin, kita nggak dapet duit, guys, gitu. Malah jadi nanti trade gaming lagi kayak kemarin pada nge-trade. Jadi gue nggak mau hari ini nggak mau menerima trade dulu. Karena mendingan kalian ditabung aja, guys, gak usah kasih-kasih gue, gitu. Nanti gue kagak main-main, guys. Jadinya trade doang isi videonya kayak kemarin, gitu kan. Ini kita jualnya Wings of Fire, gue udah punya. Gue udah pakai Golden Wings. Oh ya, guys, tau komen di bawah, guys. Ini tuh warnanya bagus, ya, namanya sih sebenarnya. Gue masih bingung. Lihat tuh dari mana. Enggak, berarti menurut gue lebih worth it ini. Karena 225, mining power 500. Ini, mining speednya 2, value-nya 1.35. Tapi mining powernya gede, berarti gue lebih pilih pakai ini. Yang merah. And then, Golden Wings itu juga pakai. Ya, kita pakai wings-nya 2. Nah, seperti ini, guys. Jadi palanya doang kita ganti. Ya, ini kita harus jual 1. Pokoknya kita sisain 1-1-1-1-1 aja, guys, semua. Ini kita jual. Oke. Set, ini udah. Ini masih ada 2, cuy, nggak boleh kita jual. Oke, semuanya udah pada online, udah pada ngumpul mereka-mereka ini. Oke, gua akan chat mereka. Say hi to video, please. Wait, nggak bisa di-add, asu. Berarti udah full, guys, friend list gua. Jadi nggak bisa di-add. Oke, tiba-tiba langsung rame, kita harus beli tas dulu, guys. Duit itu ada 3.300.000, kita beli tas. Oh, 8 juta, mati nggak lu? Ini 100.000, oke, kita beli. Hai YouTube, weh. Oke, kita akan apa ini? Mythical Periotic Wings. Tapi gue bisa lihat ininya nggak? Fungsinya bisa lihat fungsi nggak? Fungsi. Oh, bentar, kita ke seller. Tools kita lihat. Yang paling bagus tuh yang tet itu yang mana ya? Jangan yang bom tuh buat area.
Oke, ini 5.000. 15 juta, bayangkan guys, 15 juta guys, buset dah. 600225 mining power 600, buset. Punya gua berapa mining power ya? Duit gua masih ada 900.000, kayaknya kita bisa beli yang itu kemahalan. Mining rock with flames. Lol, what? Mining power 100, speed boost 30. Mining power gua tadi berapa sih ini? 100, speed boost 30. 50, 15. Berarti mendingan kita pakai itu aja. Wow, pakai api coy. Coba kita turun ke bawah guys ya. Kita turun ke bawah guys. Oh gitu. Oke, gue mau kabur dari mereka. Ini tadi tempat mining gue. Oke, gue udah berhasil kabur guys. Ada yang ikutin gue gak? Semoga gak ada ya yang ikutin gue ya. Jadi kita langsung turun ke bawah guys. Wow. Yeay. Udah sampai ke blok 200 guys. Kenapa gue gak mau diikutin kalau lagi mainin kayak gini? Karena gue malah mencari duit guys. Kalau mereka ikutin gue gak dapet duit ya gitu. Bukan karena gue gak mau main bersama ya. Gak mau main bareng. No. Bukan karena itu guys. Tapi biar kita tuh bisa cari duit gak diganggu gitu. Kayak kemarin gak masalah gue kalau lagi pengen ngobrol. Oke, kita langsung sell. Yeay, dapet 7.800. Oh my god. Kita langsung kaya raya guys. Ah, ini gue bingung gimana cara gue lihat ini fungsinya apa. Sebagus apa. Jadi kalau emang bagus gue pengen beli. Sumpah gue suka banget game ini. Dari seluruh simulator-simulator gue suka banget yang Tycoon ini. Tycoon yang mining ini. Gak tau kenapa. Oke, ini tempat itu tadi bukan? Bukan ya? Oh iya. Ini tempat itu tadi. Oh shit. Shit. Wow, udah mulai semakin bagus dan semakin susah guys untuk di ininya ya. Apa namanya itu? Oh, inventory udah run out. 616 more. 616 Robux itu berapa duit? Kita coba cek ya. Dia bisa infinite. Oh my god. Oke, gua rasa tas ini perlu juga guys. Never run out of inventory space. Apa gua tunggu komen dari kalian ya? Menurut kalian gua Robuxnya tuh kita pakai di apa guys? Di mining simulator ini guys. Ya jadi gua, kan gua belum begitu mengerti Roblox. Jadi kalau gua salah beli, sayang duitnya. Jadi pasti kan kalian komen juga, ini duit Robux ini tuh enaknya beli apa kalau di mining simulator? Wow, when you can tell. Oh, ini juga menurut gua penting loh. Oke ya, untuk sekarang kita balik dulu guys. Kita sell dulu untuk sekarang ya, karena gue pengen kita tetap seperti biasa seperti game-game sebelumnya. Oh my god, dihancurin, dia pengen tahu gue di mana. Ya, yeah, gue pengen kalian tuh ikutan komen. Jadi setiap kali gue main game, bukan cuma gue main game, tapi kalian selalu ikut berpartisipasi di setiap video gue. Jadi kalian tuh berasa main juga di game ini. Jadi kalian komen, nanti akan gue pilih dan gue masukin di video gue, setiap video gue. Oke, okay. Halo semuanya, gue mining dulu ya. Oke, okay. Kita lanjut lagi. Gue akan coba menggocek mereka guys ya, biar mereka tidak ikutin gue dengan cara seperti ini. Oke, kita masuk guys. Kita turun ke bawah. Ada yang ikutin gue apa enggak? Kita nggak tahu. Wow, nggak ada yang ikutin gue. Kita berhasil menggocek mereka guys. Yeay. Kita turun lagi, tapi sayang banget kita nggak dapat blok yang tadi guys. Menurut kalian komen di bawah, Robux ini pakai buat apa guys ya? Apakah kita bikin private mining biar bisa mining sendiri atau gimana? Silahkan komen di bawah guys. Dan kalian kalau emang mau main bareng sama gue mining simulator, yang pasti kalian add dulu karena gue nggak bisa kasih tau jadwal record gue kapan, karena gue record tuh random banget, kadang subuh, kadang gimana. Dan sama komen di Roblox tuh yang enak main apa lagi guys? Sampai saat ini gue masih paling suka mining simulator karena menurut gue ini seru banget guys. Gak tau kenapa, seru aja gitu. Gue kayak menggali-gali, cari duit, upgrade, dan ya nggak tahu, suka aja gue, aneh ya. Kita sell. Oke, duit kita udah 6.200. Kita langsung beli baju lagi guys. Coy, kita beli tools. Kok beli baju sih? Kita beli, coba kita pakai senjata baru kita coy. Udah pakai tongkat nenek sihir guys ya. Kita bisa coba langsung turun. Kita lihat apakah mereka bisa berhasil menemukan gue atau tidak. Kita masuk dari sini. Oke, nggak ada yang bisa nemuin gue. Yeay. Gila, gue jago banget menghindar guys ya. Kita turun guys dengan tongkat baru kita guys. Masih pakai tas yang 100.000 nggak apa-apa. Coba turun lagi sama pakai tas yang paling mahal guys. Tapi kalau infinity itu nggak enak juga sih guys. Kita nggak bisa naik ke atas, jadi di dalam mulu nggak seru gitu nggak sih. Oh ya, kalian komen setuju nggak kalau kalian streaming ini nih guys, streaming mining simulator. Gue sih suka ya guys, nggak tahu kenapa ya, aneh gue ya. Enggak sih, nggak aneh, bagus kok gamenya. Yay, turun terus. Udah sampai kita lama 243 guys. Apakah kita bisa sampai 300? Tapi nggak mungkin, tas kita nggak cukup guys. Ya, kita langsung sell. Dan kita langsung beli tas lagi guys. Jadi kita udah 2 juta. Kita harus beli tas. Oh, harga tasnya ternyata yang ini 5.500, 8 juta. Dan kita lihat, kita kesini dulu. Kosmetik di pets.
Oh, apa kita robot bisa buat beli pet atau apa? Mythical 100%. Oh my god. Mythical 100%. Oh my god. Semua udah pada ngumpul mau trade apa apa. Oh, sekarang udah ada update terbaru. Kasih update kayak gini kita bisa lihat gambar-gambaran yang ada dari dia. Oh my god. Angelic Wings, wow, thank you Farhan. Rame banget siap gue main Roblox kalau siang kayak gini. Oke, pastikan kalian yang emang udah add gue, jangan sungkan untuk minta add back di dalam game ya. Kalau di luar game gak bisa karena ya kan gue buka Robloxnya kalau lagi in game. Ya, jadi pastikan kalau emang lagi mau main bareng sama gue, add dulu aja. Jadi pas gue record, kalian udah bisa langsung masuk ke video gue. Jangan lupa komen, kita harus ngapain lagi di mining ini. Beli apa, pokoknya Robux kita dipakai buat apa. Sekali lagi gue kasih tau, bukan cuma gue main di Roblox ini, tapi kalian ikut berpartisipasi di setiap video Roblox gue. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Thank you, bye-bye. Bang, 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 bang.